Hello guys, bertemu semua dalam channel aku NRMR Viral Blog. So hari ni hari Selasa 17 bulan. Okay, 17 bulan September. So macam ni lah pemandangan daripada luar ofis aku. Actually keadaan dekat Singapura pun agak ada terkesan dengan keadaan jerebu di Malaysia. So kalau korang tengok kawasan dekat ujung sana tu. Sebelum ni bangunan ni clear lah kan, tapi sekarang ni nampak kabur kan. So aku tak tahu kenapa government kat sini kata tak jerebu. Okay, keadaan masih lagi okay, tapi bagi aku okay. So kalau korang dengar suara aku pun dah lain sebab apa, semalam pun aku sakit. Aku pun tak tahu disebabkan jerebu ke apa, tapi aku baru saja pulih sedikit kan, tak adalah pulih sepenuhnya. So disebabkan kerja pun banyak, so aku terpaksa masuk ke office hari ni dan menjalankan tugas aku seperti biasa. Dan macam korang tengok lah, ni tak ada pemandangan di luar office. So maknanya ni dia kawasan Tampines. So korang tengok lah. Aku tak tahu bacaan ni berapa, tapi okey lah, masih lagi boleh nampak ujung sana. So okey, apa khabar korang semua guys? So aku harap kawasan korang tak ada terkesan ataupun terkesan dengan isu-isu jerebu semasa yang semakin hangat diperkatakan. Ada setengah pihak kata disebabkan negara ni, ada setengah pihak kata disebabkan negara ni. Okay, so kita berfikir positif, iaitu kita cuba mengelakkan diri daripada melakukan aktiviti-aktiviti luar. Okay, jangan banyak sangat buat aktiviti-aktiviti luar. So macam aku, disebabkan weekend Sabtu Ahad tu aku banyak buat aktiviti luar. So mungkin disebabkan tu aku ada masalah sikit lah kan, masalah kesihatan. So okay guys, so hari ni aku terpanggil untuk komen satu ada satu komen daripada aku punya daripada viewers lah. Dia komen kat aku. Okay, dia orang daripada orang Borneo Sarawak. So kalau macam korang tahu lah, Borneo ni adalah orang Sarawak. Borneo Malaysia. So Borneo ni ada dua, iaitu daripada Sabah dan juga daripada Sarawak. So dia tanya dengan aku, betul ke orang Borneo daripada Malaysia tak boleh kerja dekat Singapore? So untuk menjadikan dia tanya aku kenapa ada ban, ada istilah ban orang Borneo masuk ke Malaysia. So aku mungkin rasa dia akan terpanjat bila aku bagi tahu sesuatu, tapi sebelum tu kita baca sikit apa kisah dia sebenarnya, kenapa Malaysia kena orang Borneo di Malaysia kena ban. So okey, macam korang nampak dekat sini, ini apa yang aku baca, ini apa yang artikel yang ada lah. So maknanya pada lebih kurang tahun 2012, okay, 10 September lebih kurang macam tu eh. So ada satu keluar daripada The Star ni lah, The Star Online ni, mengatakan yang umur 18 tahun ke atas dan kurang daripada 35 tahun tak boleh bekerja dekat Singapore. Okay, ini berikutan daripada ada satu kes di mana ada geng-geng ataupun ada pergaduhan-pergaduhan yang melibatkan orang daripada Sabahan dan juga Sarawak di Singapore yang menyebabkan ada kematian. Okay, dan ada juga kes-kes yang pada tahun 2010 juga yang aku ada baca, ada satu kes di mana rompakan berlaku. Okay, rompakan yang melibatkan orang Borneo daripada Sarawak yang menyebabkan kematian 4 orang. Singapore. So spekulasi, ini adalah spekulasi, ini adalah berita yang keluar susulan daripada aktiviti, susulan daripada kejadian-kejadian yang berlaku dekat Singapore. So ini apa yang mereka kata lah, ini apa yang mereka kata. So benda ni tak disahihkan, disahihkan. Okay, masa ketika tu pun aku belum pergi bekerja dekat Singapore ni. So lebih kurang macam tu lah. Daripada ini adalah gagasan apa, Dayak Iban Gayu ni pun, Presiden Sai Malaka say although the ruling was not made officially by the Singapore Ministry of Manpower sepatutnya. Okay, so walaupun benda ni tak confirm, tapi diorang dah buat speculation. So yang ni kalau kita tengok yang ni adalah 10 hari bulan September. So 6 hari selang selepas itu, okay, kita ada satu yang dipanggil statement daripada Ministry of Manpower. So
Dekat sini statement dia, Singapore Ministry of Manpower said Sunday that there was no ban on workers from Sabah and Sarawak coming to work in the Republic. So maknanya tadi 10 September, dalam 16 September tu dah ada keputusan muktamad daripada Ministry of Manpower menyatakan tiada sebarang ban dikenakan terhadap orang Sabah ataupun Sarawak yang ingin bekerja di Republik, maknanya ingin bekerja di Singapura. So kita boleh confirmkan, kita boleh buat conclusion kat sini, maknanya yang apa yang korang dengar selama-lama ni kan, itu adalah hanya spekulasi-spekulasi pada ketika itu. Sebab mungkin mungkin time tu memang ada banyak apa macam masalah ke apa kan, kita tak tahu kan. Sebab aku pun masih lagi belum bekerja time tu. So itu hanyalah spekulasi. So ini adalah statement daripada Ministry of Manpower sendiri yang mengatakan tak ada sebarang ban dikenakan terhadap orang Sarawak ataupun orang Sabah yang ingin bekerja di Singapura. Okay, maknanya yang bekerja dekat sini. So lagi satu aku nak bagi tahu. So kalau macam okay, ini aku nak reveal lah. Mungkin ada orang tak tahu siapa itu NRMR yang sebenarnya. Okay, aku nak bagi tahu korang, sebenarnya aku berasal daripada Borneo dan umur aku adalah tahun ni masuk 32 tahun. So aku adalah orang Sarawak dan aku boleh bekerja di Singapura. Okay, daripada situ korang boleh fikir, maknanya betul tak ada ban, tak ada sebarang ban yang dikenakan terhadap orang Sarawak ataupun Sabah di Singapura. So mungkin itu hanya spekulasi ataupun cerita-cerita yang lama, cerita-cerita yang orang bangkit-bangkitkan. Okay, sebenarnya Singapura ni very simple. As long as you have the qualification, maknanya kau memang betul-betul ada kelayakan untuk bekerja, maknanya kau memang ada skill set tu yang diperlukan, so kau boleh bekerja dekat sini. Okay, so aku rasa mungkin orang yang cuba bercerita yang kata okay, government Singapore ban orang Sabah dan Sarawak ni, mungkin aku rasa dia kena reject sebab apa, application dia mungkin dia minta kerja dekat orang Singapore tak dapat ke apa benda pun. Ataupun aku rasa ada setengah company yang diorang yang sendiri buat macam rules and regulation tu, macam contoh okay, diorang tak nak terima orang daripada Sabah dengan Sarawak ni daripada Malaysia sebab apa, sebab kes-kes yang lepas. So tapi daripada Ministry of Manpower sendiri, Singapura sendiri, okay, kerajaan Singapura sendiri, diorang dah mengeluarkan kenyataan tak ada sebarang ban dikenakan terhadap orang Singapura, orang Sabah ataupun orang Sarawak yang ingin bekerja di Malaysia. So yang tu aku rasa kita clear, maknanya tak ada sesiapa pun daripada kerajaan yang bagi tahu benda yang bagi tahu orang Sabah atau Sarawak di ban di Singapura. So kemungkinan, ini adalah kemungkinan. Kemungkinan itu adalah berpunca daripada company itu sendiri, maknanya syarikat itu sendiri. Mungkin diorang pilih kata, oh, okay, mungkin orang Sarawak dengan Sabah ni attitude dia macam ni, macam ni. So kita tak boleh nak ambil orang macam ni sebab diorang dah ada banyak kes sebelum-sebelum ni. Kes gaduh lah, kes bunuh lah, kes rompak lah, benda semua yang melibatkan orang Sabah dan Sarawak. So sebab tu mungkin diorang berasa macam, oh, daripada kita ambil orang macam ni, ambil orang daripada Sabah dan Sarawak, mungkin kita boleh ambil daripada semenanjung Malaysia. Okay, itu adalah pendapat akulah. Aku rasa mungkin itu. Tapi sebagai keseluruhannya, daripada sistem pentadbiran kerajaan dia, tak ada satu pun mengatakan yang orang Sabah dan Sarawak diban untuk bekerja di Singapura. So statement pun ada clear dekat sini, mengatakan tak ada sebarang ban dikenakan terhadap orang Sabah dan Sarawak. Dan juga buktinya aku adalah orang daripada Sarawak juga, tidak diban dan aku boleh bekerja di Singapura ini tanpa ada sebarang gangguan. Okay, so kalau kita mau dengar kami kelakar Sarawak, sekarang kami kelakar Sarawak. Okay, walaupun aku tak pandai sangat cakap Melayu Sarawak sebab aku dibesarkan di Semenanjung lama, tapi aku adalah darah Sarawak, orang Borneo. Okay, so guys, itu saja untuk komen aku untuk video aku untuk kali ini. Aku harap ini adalah sedikit sebanyak menambahkan maklumat ataupun menambahkan sedikit info kepada korang mungkin yang ada banyak tanya-tanya. Sebab aku pun ada juga orang tanya-tanya kat aku kan. Sebab aku fikir dekat dalam company aku juga ada tiga orang daripada Borneo. So memang daripada Sarawak. So seorang lagi berumur 24 tahun. Okay, dia bekerja di sini. So dia sebagai technical engineer, so maknanya CE, dia adalah customer engineer. So dia banyak pergi on site. Okay, seorang lagi pun sama, dia network engineer. So dia banyak pergi on site. So yep, itu yang aku tahu dalam company ni ada tiga orang orang daripada Borneo yang bekerja dalam company aku ni. So dari situ korang boleh tahu
betul ke tidak ke, itu korang punya penilaian. Okay, so itu saja aku nak cerita untuk hari ini. Okay, aku harap korang semua dapat info dan manfaat atau maklumat daripada perkongsian aku ini. Okay, itu je. So jangan lupa, siapa-siapa yang suka video ni, jangan lupa subscribe. Okay, siapa-siapa yang ada video, yang dah nonton video ni, dah tengok video ni, jangan lupa share dengan kawan-kawan korang. So korang boleh bekerja dekat Singapore, tak ada masalah. Government of Singapore tak pernah menyatakan ada ban untuk orang Sarawak dan Sabah. Okay guys, so itu je. Terima kasih kepada korang, siapa-siapa yang dah subscribe. Okay, terima kasih kepada siapa-siapa yang dah like. Okay, kepada siapa-siapa yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Thank you. Kepada yang belum subscribe, korang kena subscribe. Sebab apa? Subscribe itu free guys, gratis guys. So jangan lupa subscribe itu memberikan aku semangat untuk terus mengupload video-video terbaru. So jangan lupa untuk komen apa lagi video-video yang korang nak pasal Singapore ni. So aku mungkin boleh cuba cari ilmu, cari idea dan info yang boleh membantu korang. Okay guys, terima kasih. Itu saja untuk hari ini. See you on the next video. Bye.